informasinya sempat hilang kontak, Pak. Kemudian juga karena apa kerusakan di kapal itu, Pak? Ya, itu kendalanya kelihatannya berkenaan dengan apa namanya hal-hal yang di kapal itu, sehingga tidak bisa melanjutkan ya, Pak. Ya, melanjutkan, tetapi alhamdulillah juga ada kapal perang Teluk Makassar yang kebetulan berlabuh di situ, alhamdulillah juga terbantu, sangat terbantu, sehingga pasien tersebut dapat diselamatkan. Berapa jam, Pak, sempat hilang kontak itu, Pak, ya? Oke, karena di laut ya, karena kan memang di laut itu tidak selalu ada, kalau tidak pakai satelit kan tidak selalu ada jaringan. Jadi ya dari sejak berangkat itu ke kemudian kira-kira agak malam, ke tengah malam dikit itu, itu hilang kontak sementara, tetapi juga karena ada kapal perang Teluk Makassar akhirnya semua bisa terlayani.